Mantap, eh lucu banget kudanya. Tuh. Oh, pai apa istilahnya nyedot hidungnya tuh. Saking apa ya? Sayangnya. Sayang sama anaknya. Benar. Barok yang punya kuda. Nah, ini kan di tengah kota. Nah, katanya kandangnya di sini. Udah deket nih, tapi kemana ya? Coba aja di sini aja yuk. Ayo. Yuk. Oh, ya itu dia tuh. Oh benar, iya. Bener, di tengah kota ada yang beternak kuda. Unik juga ya. Ya udah, kita grebek aja. Terus kita minta ilmunya di sana. Ya udah, ikutin terus Big Dude ya. Yuk, let's go. Sarang Kang Barok. Oh, teman-teman, yang dicari tuh udah bener di sini. Tuh lihat kanannya. Tuh. Lihat. Aduh, Kang, tapi susah nyari Akang saya. Iya. Masalahnya ini di tengah kota gitu. Terus ada kandang kuda, jadi Big Dude juga apa istilahnya? Ada yang ngurus kuda di tengah kota. Tapi benar teman-teman, di sini apa namanya, benar-benar tuh memelihara kuda. Akang yang memeliharanya? Ya. Sudah lama Kang di sini memelihara kuda? Ya, udah lama, tahun 2000. Tahun 2000? Ya. Berarti 1 tahun. 21 tahun memelihara kuda ya. Turun-menurun mungkin Kang? Iya. Dari ayah? Iya, dari ayah. Dari ayah turun ke Akang? Iya. Oh iya benar. Kang nih, Big Dude kesini tujuannya tuh mau minta ilmunya ke Akang ya. Untuk berbagi sama teman-teman cara pemeliharaan kuda. Ya. Boleh Kang? Boleh, boleh. Nih, kuda gede banget Kang. Ya. Tapi kelihatannya kurus Kang. Ya. Ini kuda masih kuda Akang? Masih, semuanya. Semuanya kuda ya. Akang. Wih, kasihan nih kurus. Kenapa Kang kurus Kang? Ini kan sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan kan semuanya bikin kurus. Soalnya kan disedot sama anak. Oh ya. Susunya? Ya, oh iya. Abis. Jadi bukan sakit ya? Bukan. Iya. Oh. Ntar gemuk lagi ntar. Kalau sebulan dua bulan lagi lah gemuk. Ini melahirkannya kapan Kang? Udah 1 bulan? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan? Iya. Oh, jadi anaknya udah 4 bulan? Udah 4 bulan, ada. Ada anaknya? Ada. Oh iya, nanti kita lihat anaknya. Biasanya binatang tuh dikasih nama ya. Iya. Kuda ini namanya siapa? Ini Mega. Si Mega? Iya. Mega. Cantik banget si Mega. Biasanya galak ya? Yang lagi anakan biasanya galak? Galak. Ya, Kak, kan ini udah dipisah. Udah dipisah sama anak. Jadi... Oh, suka ya. Galak, tapi ini baik ya? Ya, baik. Karena Big Dude-nya sayang satwa. Ih, Mega, kamu cantik banget. Ya udah, kita ke kuda yang lainnya ya. Nah, ini masih kuda juga, Kak? Masih. Oh, iya, benar. Kuda-kudanya ada berapa, Kak? Ada 6. Ada 6? Ya. Sama anaknya? Ya. Oh, anaknya iya. Anaknya 2. Nah ini namanya siapa? Tiringting. Hah? Si Tiringting. Tiringting. Si Tiringting. Ini betina jantan? Betina. Betina? Iya, itu anaknya yang besar. Oh, yang besar itu ya, anaknya? Iya. Oh, baru 5 tahun. Tuh. Nah, ini induknya.
oh ini induknya. Itu ada bekas apa ya, bekas kayak tunggangan. Iya. Ini suka di apa, dibikin andong. Bikin andong. Dibikin pulang, andong. Ya, pulang andong. Oh barusan udah. Udah. Oh iya. Oh jadi ini mah dibikin andong. Kalau yang ini gimana? Enggak, ini bekas pacu tadinya. Pacu. Iya. Oh tapi suka dibawa andong juga? Kak, nggak boleh. Belum pernah. Atau nggak boleh? Enggak. Kuda pacu, ya. Kuda pacu boleh dipakai kuda andong nggak? Boleh, tapi boleh. Kan diajar dulu. Ini oh, harus belajar dulu. Belajar, belum belajar. Oh, belum pernah ini, jadi ya. Khusus ya. Khusus. Oh jadi kalau kuda balap itu boleh dipakai andong, cuman harus belajar lagi. Iya. Oh iya, ya kalau yang dikhususkan. Nah, ya udah, sini aja. Nah, ini kuda balap juga? Bukan, ini kuda andong. Kuda andong, ya. Ini mah. Oh iya, bener kecil. Kecil. Jadi perbedaannya tuh kecil ya. Jadi ya, kalau kecil. kalau kuda balap mah biasanya posturnya tinggi, besar. Oh, tinggi kan besar. Ada keturunan Australia. Oh. Ini kan kuda biasa. Dari Madura ya? Ini dari Garut. Beli. Oh dari Garut. Iya. Apa aslinya Madura bukan? Bukan. Garut, bukan. Ya. Rata-rata dari Madura dari, kan? Iya. Kalau bagi Madura tinggi-tinggi. Oh tinggi-tinggi ya. Madura. Oh iya. Bener. Tuh kan kita jadi tahu teman-teman. Iya. Nah tuh lihat tuh. Jajah lihat juga. Asyik dah, banana nih dah. Hah? Masuk. Ya. Hah? Iya, asyik masuk ya. 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 Aduh. Ini kalau nendang, aduh. Baik, kudanya baik. Oh, baik. Gak boleh. Karena ini terpelihara ya. Ya. Ini. Biarin lah. Tunjuk ini kotoran kuda, biarin lah. Wis, ini masuk ke kandang kuda saya bisa? Bisa. Ya. Aja, bisa nanti dikeluarin bisa? Bisa. Yang anaknya? Ya. Oh. Ah. Yes. Ini apa? Ah, coba lihat tuh, lucu. Ini anaknya? Anaknya si Mega, baru 4 bulan. Ini anaknya si Mega, baru 4 bulan. Ya. Jadi 4 bulan seukuran segini ya? Iya. Ini termasuk besar kan? Besar, iya. Ini oh. Kan ada keturunan juga. Oh, ada keturunan Australia. Iya. Oh iya. Bapak anak pertama ini. Anak pertama ya? Iya. Itu si Mega usianya berapa tahun kan? 8 tahun. Usianya 8 tahun. Iya. Baru. Ini, pertama melahirkan. Iya, ini anak ini. Oh. Iya, Tuh. Lihat ya. Lucu banget ya. Simboy yang besar. Oh, bapaknya? Iya. Si Simboy. Simboy? Iya. Oh, wah berarti ini turunan besar ya. Iya, besar. Mantap. Lucu banget kudanya. Tuh. Oh, nanti Kang saya minta ilmu memelihara ya. Iya. Nah, yuk lihat lagi teman-teman ke kuda yang lainnya. Nah, nih teman-teman tuh kudanya tinggi gede. Yuk, sini. Wis, nih gede banget nih, ganteng nih. Ini nih kuda andalannya si Akang nih. Jadi dia suka pacu juga. Iya, pacu. Pacu. Pernah juara enggak? Sampai juara 2. Juara 2? Iya. Di kejuaraan apa? Porda. Belum, bukan Porda. Apa aja? Latihan bersama. Latihan bersama, ya. Oh, latihan bersama. Ini namanya si Mboy. Den Boy. Iya. Ini matanya kenapa, Kang? Itu waktu kecil. Coba lihat ya. Waktu kecil. Kena apa? Kena besi. Oh, ada kecelakaan ya? Iya, ada kecelakaan. Oh, wih kasihan. Ini buta ya? Iya. Kayaknya buta aja. Lihat matanya agak deket ya. Tuh. Wah kasihan. Oh, jadi mata satu tapi tetap ikut kejuaraan. Iya bagus. Wih, benar. Yes. Oh.
Anjir, hampir aja. Oh, bener. Jadi, nih, kan kuda-kuda ini menggigit ya? Iya, menggigit. Kalau nggak kena, menggigit. Oh, jadi bukan anjing aja yang menggigit, kuda juga menggigit. Terus, Kang, kalau dari gigitannya itu bisa melukai parah nggak? Enggak pakai, enggak sama parah, sama tetanus, enggak. Maksudnya sampai sobek parah? Kadang-kadang ada yang sobek, ada parah. Oh, iya. Hampir aja. Aduh. Tapi kayaknya baik. Jadi, teman-teman hati-hati kalau nanti lihat-lihat kuda. Hati-hati banget. Ya, ke setiap hewan juga sama. Kalau kita belum kenal, belum paham, jangan sembrono ya, apalagi ke kepala gitu, dekat mulutnya jangan. Mau ular, mau apapun jangan ya. Barusan Big Dudih mau kena gigit kuda tuh. Eh, ternyata tuh ganteng ini. Nah, ini siapa ini? Ini Busar. Si Busar? Dede Busar. Dede Busar. Anjir, Dede Busar. Baru 2 tahun. Usianya 2 tahun? Iya. Segede gini? Iya. Dia tuh masih pertumbuhan. Masih, iya. Permula. Oh, masih nanti pertumbuhan, nanti gedenya segede gini. Iya. Oh, wih, keren banget, eh. Ini kan satu ayah, ada Den Boy sama Dede Busar, satu ayah. Ayahnya siapa? Kaisar. Oh, si Kaisar. Iya. Oh, iya, nanti Big Dode pengen ketemu nih sama si Kaisar. Kaisarnya masih ada? Ada, di Cilembang. Di Cilembang? Iya. Ya udah, nanti kita ke si Kaisar. Sekarang kita lanjut ke minta ilmu perawatan dan pemeliharaan. Hah? Ya udah, kita sambil duduk aja, Kang, di situ ya. Nah, teman-teman, sekarang kita minta ilmunya cara pemeliharaan dan perawatan. Ya udah, kita nih, Kak Akang nih pastinya Akang kan udah berpengalaman ya. Karena berarti udah paham banget cara memelihara ya. Kang, memelihara kuda itu katanya ribet banget, Kang. Iya. Bener enggak, Kang? Memang bener ribet. Ribet. Jadi, saya kan udah biasa. Enggak ribet saya, Mas. Oh, jadi ya Akang dibawa nyantai. Karena Akang udah terbiasa dan profesi juga ya. Jadi ya yang namanya pekerjaan enggak ada yang enak ya, Kang ya. Jadi kan ribet tuh, ribetnya emang yang dilakukan apa aja merawat kuda? Ya, merawat kuda. Yang ribetnya itu kalau dari pagi akan ke kuda tuh menyikat dulu atau ngasih makan dulu atau gimana? Kalau pagi kasih makan dulu. Kasih makan. Ya, semuanya. Semuanya dikasih makan. Kalau sudah kenyang baru saya narik andong. Oh, jadi di enggak ada disikat dulu, enggak ada. Enggak ada pagi mah enggak ada sikat. Ada. Jadi tinggal kasih makan. Iya. Terus yang khusus andong dibawa kerja ya, dibawa kerja. Nah, selepas narik andong, si kuda yang sudah narik andong itu gimana? Ada perawatan khusus lagi enggak? Ntar sore. Sore. Ya, oh, jadi jam 4. Masukin dulu kandang. Istirahatkan dulu. Terus istirahat dulu. Ya. Nanti sore dirawat. Ya. Semuanya. Ya, jadi semuanya. Bukan yang enggak yang jadi bukan yang dipakai aja. Ya. Tapi yang diem juga semua harus dirawat. Ya. Oh, iya. Jadi kuda diem juga harus dirawat gitu. Dibersihin. Nah, Kang, cara perawatannya yang sore itu apa aja, Kang? Ya, dibersihin badannya gitu, kalau nggak ada kotor gitu. Oh, dibersihin badannya, ya, badannya. Biar ini bersih, nggak ada penyakit kulit atau itu harus gitu, harus setiap hari. Setiap hari harus. Oh, jadi nah itu mungkin ribetnya itu ya, ribetnya. Terus kalau malam ada perawatan lagi nggak? Enggak, cuma upami kalau ada yang makannya jelek. Oh, gitu. Makannya jelek. Kasih vitamin. Di malam hari? Iya, disuntik. Oh, disuntik? Iya. Oh, kalau ada yang sakit, makannya
jelek ya sedikit. Jadi harus ada perawatan. Perawatan, kasih vitamin. Itu di, harus di malam hari atau iya, malam, bebas? Malam. Oh, jadi harus malam hari. Kalau dikasih vitamin malam. Oh, kalau siang nggak boleh? Nggak boleh. Oh, nah mungkin itu teman-teman ribetnya. Tapi kalau kita sayang sama satwa, iya. Jadi apapun mau malam mau kapanpun iya. Bisa dilakukan. Nah terus Kang, kan ada nih kuda yang udah apa beranak? Ya beranak ya. Itu kalau melahirkan dibantu sama Kang? Dibantu. Dibantu. Melahirkan sendiri kudanya bisa nggak? Bisa. Bisa. Iya. Kalau oh. kalau Ina kalau kudanya bagus gitu, vitaminnya gitu, tenaganya baik gitu. Hmm. Karena rata-rata kuda di sini kan mau sebelum melahirkan dikasih vitamin dulu. Soalnya apa? Melahirkan pan butuh tenaga yang besar ya. Oh iya. Kalau Akang membantu melahirkannya gimana tuh? Cara membantunya? Cara cantar pelan-pelan sesudah anak biji ya, kan anak dibantu, keluar, ya keluar, dibantu ditarik, dibantu, takut ya, diinjak. Iya, ini kan ada pembungkus ya, bayinya, ntar hidungnya disuwelikin, ntar disedot. Iya, disedot. Istilahnya, ya disedot nanti hidungnya takut ada yang menyumbat, iya. Menyumbat di hidungnya, hidungnya. Terus kehabisan napas. Kehabisan napas, iya. Oh, itu setiap kuda harus seperti itu atau lahir sendiri? Kadang-kadang ada yang lahir sendiri, kadang-kadang ada yang dibantu. Harus dibantu. Jadi lihat reaksi induknya. Iya, reaksi. Kalau induknya cuek pas melahirkan, berarti Akang harus turun tangan. Iya. Jadi tuh sampai apa istilahnya nyedot hidungnya tuh. Saking apa ya? Sayangnya. Sayang sama anaknya. Bener-bener. Bener. Sip, mantap. Kang, terus makanan kuda tadi akan ngasih makan ya. Itu makanannya apa? Rumput sama huut sama onggok. Onggok ya, onggok, onggok. Rumput huut onggok. Onggok kalau kuda ada biasa gitu. Kalau kuda biasa, kalau kuda pacu kan ada lagi. Kalau kuda pacu ada lagi benten. Oh, rahasia perusahaan. Perusahaan ya. Oh iya, jadi kalau untuk kuda biasa itu rumput, ongok, kuut. Kalau kuda yang pacu itu, jadi ada rahasia, ada makanan tambahan, makanan khusus, gizi, suplemen. Oh iya, pastinya seperti itu. Cuman rahasia tersendiri, ya. Benar-benar bagus Kang. Kang, kuda ini suka dilatih kan? Oh iya kan. Kuda pacu ya? Kuda pacu. Kapan latihannya? Besok. Besok? Ya. Nanti Big Dudi liput, boleh? Siap, boleh. Yes. Nah, teman-teman, mungkin di part selanjutnya ya? Ya. Jadi di part selanjutnya, Big Dudi akan liput latihan kuda si Akang. Ya. Bareng sama Akang? Iya. Oh, iya, siap. Nanti Big Dudi boleh tumpang? Boleh. Nunggang. Ya. Bukan tumpang. Berarti hari ini sudah dulu ya Kang? Udah ya. Kang makasih banget. Kang udah share ilmu ke Big Dudi. Nanti Big Dudi akan share lagi sama teman-teman. Iya, iya. Ya udah Kang, makasih. Kang tahu Yoyo Big Dudi? Tahu. Tahu? Iya. Sering nonton ya? Iya. Ya udah. Mulai ke sana Kang, ke sana. Kang sini. Yo, siap? Ya. Big Dudi sayang satwa. Dadah. Dari itu aja.